Okay, guys, balik lagi di Banda Live, melu-melu and view. Okay, guys, kali ini tim Banda Live mau unboxing review satu produk dari kemarin ambil di Hoops Indonesia, guys, karena dapat poin, jadi tukar poin, guys, lumayan, cuma nomboknya sekitar separuh. Jadi ini tim Banda Live ada, wah ini guys, kemarin tim Banda Live ambil baju basket dari Giannis Antetokounmpo, guys. Kalau di video sebelumnya tim Banda sudah pernah topi, kaos, nah kali ini baju basketnya, guys, seperti ini, guys. Ini tulisannya size double XL, guys. Memang tim Banda Live senangnya yang agak longgar, jadi ambilnya yang size double XL. Ini, guys, penampakannya. Jadi made in-nya, made in dari Thailand, guys. Wah, tumben ya. Biasanya kan Cina, Vietnam, ini Thailand. Size XL, XXL, double XL, fit. Nanti kalian bisa lihat detailnya, ini ada logo dari Giannis-nya. Bahasa Yunani, guys. Kemudian coraknya itu bunga ya, guys. Jadi bunga. Ini bunga apa ya namanya? Ya, kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kombinasi warna putih, hijau, kemudian bunganya ada merah, ungu, kuning. Ini, guys, bagian belakangnya juga seperti ini. Kalian bisa lihat untuk bibir lehernya itu seperti ini. Lihat, kalian bisa lihat detailnya. Nah, ini enggak bolak-balik ya, guys. Jadi kalau biasanya kan kalau baju basket Nike itu ada yang bolak-balik. Ini kebetulan enggak, guys. Jadi belakangnya, dalamnya sorry, itu putih aja. Tapi ini memang dua lapis. Jadi lapisan pertama yang gambar bunga, yang kedua putih polos seperti ini, guys. Oke, nanti akan kita coba juga. Dan detailnya ada di video ini sekarang. Nah, oke ya, guys. Ini, guys, detailnya, guys. Untuk baju basket dari Giannis Antetokounmpo. Jadi Nike memang salah satu superstar basket yang direkrut untuknya adalah Giannis. Kalian bisa lihat motifnya motif bunga, guys. Nah, ini ada tulisan Giannis Antetokounmpo, ada tulisan tulisan Yunani ya, guys. Artinya apa? Kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar. Ini logonya Giannis. Ada bunga juga, kombinasi patch-nya seperti ini, guys. Untuk bahannya seperti ini, bolong ini ada tulisan Freak. Karena Giannis memang identik dengan Greek Freak, ya. Jadi ini Nike, tapi tulisannya Freak. Jadi kalau kalian nemu orang pakai tulisan Freak itu berarti dari Giannis Antetokounmpo. Di bunganya seperti ini, ada berbagai macam bunga, ada warna ungu, warna kuning, warna merah, ini ungu juga, kuning juga seperti ini. Untuk bagian sampingnya seperti ini ya, guys, ya. Jadi enggak bolong-bolong. Seperti ini penampakan untuk bagian sampingnya. Kemudian bagian belakang itu tidak polos. Hanya logo gambar bunga-bunga saja. Untuk bagian lehernya seperti ini, guys. Kalian bisa lihat. Bagian lengannya juga seperti ini. Ini agak unik sih menurut tim Banda Live karena kalau Giannis ada juga dua warna, sebenarnya ini sama hitam, cuma yang masuk Indonesia hanya yang warna putih aja, guys. Karena di web Nike-nya itu ada yang warna hitam juga, guys. Nah, ini saya tadi made in Thailand, guys, size double XL seperti ini. Untuk bagian dalamnya seperti ini, guys. Kalian bisa lihat warna putih polos, ini dua lapis. Ini dua lapis kalau kalian bisa lihat. Bisa juga untuk bolak-balik tapi agak dipaksa, guys. Nah, untuk ini-nya Nike Drivefit made in Thailand, guys. Semoga bisa jadi referensi buat kalian semua ya yang lagi nyari baju dari Giannis Antetokounmpo, guys. Mantap. Dipakai seperti ini. Baju dari Giannis, keren ya. Ini kalian bisa lihat patch-nya seperti ini, bunga-bunga ini, jadi kesannya
mantap untuk gimana lagi ya. Itu di samping itu nih guys, kalau bisa lihat ya, pas berdiri sebentar kita. Nah ini pas berdiri guys, muka-muka nggak terpotong ya. Ini agak ini aja ultima left ini. Di samping seperti ini, belakang. Nah, gimana untuk kalian? Kalau kalian suka, tulis di kolom komentar. Apakah kalian juga suka sama baju ini ultimate left? Suka guys, apalagi dapat diskon ya dari Hoops Indonesia guys. Mantap.